Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Salwa 28. Hari ini Salwa mau ngajak jalan-jalan ke daerah Subang ya, yaitu ke tempat wisata baru yang lagi hit, yaitu Flora de Castello. Wisata ini baru buka di bulan Desember ya. Pokoknya ikutin terus. Jangan lupa di like, komen, subscribe ya, dan share ke media sosial yang kalian punya. Ikuti terus ya kelanjutannya, biar tambah semangat bikin konten-kontennya. Oke, lanjut terus. Assalamualaikum. Hari ini kita jalan-jalan ke Flora Wisata de Castello, yaitu Subang ya, daerah Ciater. Ini dia tempatnya, baru dibuka bulan Desember ya. Yuk, ikuti terus keseruannya. Oke, tuh tempatnya bagus sekali. Ini dia parkiran. Ayo kita masuk. Let's go.
Sebelum kita masuk, kita unjukin surat vaksin ya. Di sini nih, pas masuk. Tuh, didata dulu, oke? Selesai didata, kita sekarang beli tiket masuknya ya. Ini dia tempat pembelian tiketnya. Let's go. Tiket masuknya harganya Rp30.000 per orang ya, masih harga promo. Itu untuk hari Sabtu dan Minggu. Kalau hari biasa Rp20.000 ya. Oke. Dan tak lupa sebelum masuk kita jangan lupa pakai masker, terus kita dicek suhu dulu ya. Pas kita masuk disuguhi dengan pemandangan yang sangat luar biasa indahnya. Di kiri kanan dihiasi dengan tanaman-tanaman hias ya. Dan di depannya ada air mancur. Yuk lanjut. Sekarang kita lanjut ke daerah food court-nya ya. Di sini ada tempat spot foto, toilet dan musola dan juga tempat makan. Oke, lanjut.
Sekarang kita masuk ke tempat makan ya. Di sini menjual bermacam-macam makanan, dari makanan berat sampai makanan ringan. Dan tempat isi nongkrongnya di sini cukup luas ya, enak sekali. Setelah keliling-keliling, kita bisa pesan makanan di sini, nongkrong santai sambil ngedengerin musik. Ya, oke, lanjut. Di sini juga ada spot foto yang begitu menarik ya, dengan disuguhi pemandangan gunung dan kebun teh. Ini dia, kita di sini pizza sambil nongkrong dan foto-foto. Sekarang kita lanjut lagi tempatnya, ini yaitu kastel yang begitu indah ya, tuh dengan pemandangan kiri kanan pegunungan dan kebun teh. Tempatnya sangat bagus sekali. Lanjut lagi.
Ini masih tahap pembangunan ya, itu yang arah ke sana belum selesai. Ini baru sampai sini ya. Tapi indah sekali pemandangannya. The Castello ini sangat sejuk ya, karena kiri kanan dikelilingi sama kebun teh dan pegunungan. Suasananya sejuk sekali. Ini Jojo ngapain? Ini doang. Ya, di dalam sana. Oh, ya. Kar ini bisa buat duduk dan bersantai. Ini dia. Salah lagi TikTok kan.
sekarang kita udah selesai ya. Sekarang kita waktunya pulang. Terima kasih yang udah menyaksikan vlognya Salwa. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Semoga tempat wisata ini jadi referensi kalian ya yang mau berkunjung ke sini. Oke, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya. Oke, dadah, terima kasih. Sini.